sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi nonton videonya. Hey, what's up guys, balik lagi bersama saya si Squidward teman-teman. Nah, di video kemarin saya dan dua bocah tuyul ini kan mencuri di rumah sultan yang kaya itu teman-teman. Nah, hasil dari rampokannya itu saya pakai buat beli rumah baru teman-teman. Ayo sekarang kita room tour guys. Nanti kita akan lihat apa aja isi rumahnya si Squidward yang baru ini teman-teman. Hei dua bocah tuyul, kalian ngapain? Aku senang bos dibeliin rumah baru. Di dalam ada tempat mainan kan bos? Ya nih bos, aku juga senang bos dibeliin rumah baru. Aku jadi semangat deh nanti kerjanya. Asal kalian semangat kerjanya, saya pasti akan membelikan kalian rumah yang jauh lebih gede dari ini. Wah, rumah yang kita beli ada penjaganya teman-teman. Hai bapak, yang benar ya jaga rumah saya, jangan sampai kemalingan. Iya bos, laksanakan. Ah, bosnya banyak bacot. Ayo, langsung aja kita room tournya. Ayo langsung, dua bocah tuyul, kita naik sini. Kok lewat atas sih? Itu kan ada gerbang. Iya, ini kan jalan kaki, goblok. Itu di bawah cuma untuk mobil. Anjay, di sini kita beli mobil mewah beserta dua motor keren dan mobil-mobilnya. Waduh, mantap teman-teman. Rumahnya si Squidward mantap sekali. Wah, tuh bocah ngapain lewat sana, anjir. Weh, ini kan ada tangga, goblok. Kok kesana? Wah, mereka girang teman-teman. Aku senang bos, ada taman yang bagus kayak gini. Anjir, ada anjing di sini. Wah, itu yuk. Itu ada anjing tuh yuk. Anjing itu bisa lihat kamu loh. Iya ya. Nanti kita ajak main aja deh. Waduh, di sini kita mobil Lamborghini. Ini kayaknya Audi guys. Di situ ada Ferrari juga teman-teman. Ini ada Porsche. Wah. Hai pak, selamat pagi. Selamat pagi bos. Gimana keadaannya di sini? Keadaannya aman terkendali bos. Saya di sini jaga dengan ketat bos. Anjay, itu petugasnya bawa makanan enak teman-teman. Ayo, kita ke sini. Wih, mantap guys. Ini rumahnya keren sekali. Ayo bocah, sini. Kalian gimana? Senang nggak? Senang sekali bos. Siapa sih yang nggak mau dibeliin rumah kayak gini? Nanti kamarku yang gede ya bos, dijadiin satu sama dia. Oke siap, kita kelilingin dulu rumahnya guys. Kita langsung ke bawah dulu guys. Kita lihat kolam renang di rumah baru ini. Gimana ya guys bentuknya kolam renangnya? Anjir, pemandangannya keren sekali teman-teman. Wah, besok kita undang ke sini si SpongeBob sama si Patrick guys, supaya dia iri. Soalnya saya punya rumah baru guys. Anjir, tebingnya tinggi sekali teman-teman. Tinggi sekali tebingnya. Wih, itu tempat barbeque di atas. Rumah kita kok jauh lebih keren dari sultan yang terkaya itu ya. Wih, di mantap. Di sini udah ada tamunya juga guys. Ayo fotografer, nanti fotoin aku ya sekalian sama si tuyul ini. Hah, tuyul? Tuyul yang mana? Kan bapak sendirian. Maksudnya fotoin saya sendirian. Hei para tamu semuanya, enjoy ya, nikmati makanannya semua. Gimana rumahku? Bagus Squidward, rumahmu keren sekali. Aku boleh kan main-main di sini setiap hari? Ya boleh lah. Hati-hati ya kalau bakar-bakar di sini, ntar rumahku kebakar lagi. Oke siap. Wah itu yuk, kalian haus nggak? Itu ada makanan banyak. Enggak bos, nanti aja. Aku ikut muter-muter aja ya. Wah ada biliar di sini. Yuk kalau malam kalian nggak ada kerjaan, kalian main biliar aja di sini. Oke siap bos. Hai cewek. Wah keren guys. Ada tempat fitnessnya. Ada tempat yoga juga di bawah teman-teman. Wah ini rumahku. Sewain untuk gym juga teman-teman, biar tambah kaya. Nanti kalau kita gak nyuri lagi, kita masih punya penghasilan dari sini teman-teman. Waduh, mantap guys. Kita lihat ruangan-ruangan berikutnya teman-teman. Di bawah juga ada pengamen guys. Bukan pengamen sih, itu penyanyi sewaan guys. Wih mantap, ini tuyulnya di belakang guys. Ngapain dia? Halo pak,
Hey, halo pengamen. Request lagu dong. Lagu apa bang? Lagu apa bos? Lagunya si almarhum Didi Kempot gak bos? Yang apa bos? Yang Cendol Dawet. Oke siap bos. Anjay ini mantap guys, rumah kita. Wih, kita nyemput ke kolam renang ya. Aku udah kepanasan nih. Kita mandi dulu di sini guys. Nggak boleh lewat sini guys. Ayo, kita mandi yuk yuk. Siap bos, aku juga panas nih. Tapi kalian jangan nakal ya. Siap. Wih, mantap guys. Kita nyemplung di sini teman-teman. Kita menyemplung di sini guys. Kita mandi dulu. Anjir, airnya segar sekali. Senang sekali rasanya guys, bisa punya kolam renang sendiri hasil dari nyuri. Wahyu, kalian nggak mandi apa? Kok kalian tinggal di atas? Airnya dingin nggak bos? Nggak, sini nyemplung. Ah, enggak ah. Nanti aku mandi di kamar mandi aja. Wah, kalian kayak kambing. Wih guys, ayo kita ke atas lagi guys. Kita lihat kamarnya. Kita lihat kamarnya ya guys. Sebenarnya ini bukan maaf guys. Gak apa-apa bos. Anjir, kita ke bawah guys. Kita lihat ruangannya dulu guys. Anjir, pemandangannya keren sekali teman-teman. Gak bahaya sih. Kita kesini lagi guys. Kita akan review mobil-mobilnya. Anjir, tuyulnya mana ya? Kok gak ada dia? Wis, ini mobilnya mantap teman-teman. Ini kayaknya mobil apa ya? Ini Ferrari teman-teman. Wis, tuyulnya mana ya? Mau tak aja jalan-jalan nih. Ayo, ayo ikut aku. Mau naik yang mana? Mau naik yang mana ya? Naik yang itu aja bos. Naik yang merah. Oke siap. Naik yang merah ya. Ini kursinya cuma dua. Kalian di luar aja ya naiknya. Anjir. Waduh teman-teman, tadi mobil yang merah itu katanya rusak teman-teman. Kata Pak Sapamnya, kita sudah suruh bawa mobilnya ke montir si Mario Bros teman-teman. Kita sekarang pakai mana ya? Pakai mobil atau pakai motor? Pakai apa aja dah? Kita pakai yang mana ya? Kita pakai motor aja ya. Kita pakai mobil yang di depan aja. Anjir, ada polisi guys. Semoga dia nggak nangkap kita ya. Hey, anjing, mau ikut jalan-jalan nggak? Bosnya ada-ada aja. Masa anjing diajak jalan-jalan teman-teman? Mau diajak ngomong sama dia? Siapa tahu ngerti kan? Wah, kita naik mobil yang ini aja. Pak penjaga, saya pakai mobil yang ini ya. Saya ajak dua bocil. Woi bocil, ngapain kalian kesan anjir? Dia berubah lagi. Blak. Pasti dia lewat sini teman-teman. Pasti dia lewat sini lagi. Mana ya dia? Kok lama ya? Mana ya? Apa kita tinggal aja ya? Wah, kita tinggal aja ya. Kita tinggal aja guys. Oh ya, anjir ini udah datang dua tuyulnya. Wih mantap. Eh mama mau ayo naik lagi satu. Kan ada tempat di belakang. Oke. Kamu di belakang aja ya. Pak penjaga, jaga rumahnya dengan baik ya. Saya pergi dulu nih sama si dua tuyul bocah ini. Bapak kan jalannya sendiri sama tuyul. Eh maaf. Saya pergi ya sendiri. Tolong jaga rumah ini ya. Siap pak. Yuk, kita jalan-jalan kemana hari ini? Kita ke mall aja ya. Mallnya kan belum buka jam segini. Kita ke puncak gunung aja dah bos. Oke siap. Pelan dong bos nyetirnya. Ya, aman. Soalnya bosnya baru belajar nyetir teman-teman. Anjir, bannya licin.
Tuh kan bos, gak bisa bawa mobil sih. Kita offroad kesini aja guys, mumpung mobilnya bisa diajak offroad guys. Kata mobilnya mau ke atas gunung teman-teman. Kita sampai di sini aja ya dulu. Kita sampai di sini aja dulu teman-teman. Wah, di sini aja bos. Kita nyari udara segar. Halo teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Kita sudah room tour tadi ke rumah kita yang baru teman-teman. Dua bocah tuyul ini senang sekali. Besok kita undang si Patrick dan si SpongeBob untuk lihat rumah baru kita. Oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan share ya ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Hei, bocah tuyul, ucapin dadah dong. Dadah semuanya, dadah.